Momen mengharukan terjadi saat Prabowo hadiri acara Baca Pres Bicara Gagasan di UGM, Selasa 19 September. Dari akun TikTok Tumgret, terlihat momen Prabowo hendak tinggalkan tempat diskusi. Di perjalanannya, Prabowo dikerubungi para awak media dan mahasiswa yang sudah menanti. Para mahasiswa di tempat itu berebut untuk bersuafoto dan meminta tanda tangan Prabowo. Terlihat seorang mahasiswi UGM yang beruntung berkesempatan untuk berbincang dengannya. Saat berbincang, mahasiswi itu menutup wajahnya dengan jilbab untuk menahan nangis. Bahkan, ia sempat nangis histeris sehingga membuat Prabowo mencoba untuk menenangkannya. Di akhir video, terlihat mahasiswi itu tenang setelah menangis histeris. Setelahnya, ia mencium tangan Prabowo dan meminta sang Menhan untuk bersuafoto. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!